Petang ini Lintas Langsung diteruskan bersama-sama Rizal Ismail bagi perkembangan berita dari Kedah. Silakan Rizal. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Seluruh negara menyambut Hari Malaysia hari ini selain turut meraikan Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM yang ke-86. Mengimbas kembali Hari ATM, kami kongsikan kisah pengorbanan seorang isteri terhadap perjuangan si suami yang bergelar Perwira Negara. Meruntun hati apabila menerima kabar khibar suaminya Korporal Mat Aznan Awang terkorban dalam operasi menyelamat Ranger Tentera Amerika Syarikat di Mogadishu, Somalia pada 4 Oktober 1993. Ketika itu Allahyarham bertugas di bawah pasukan pengaman operasi Pertubuhan Bangsa Bersatu di Somalia. Siti Zawiyah Yahya terpaksa mengharungi kehidupan baharu bersendirian bersama-sama dengan dua anak perempuannya, Nur Azlinda 7 tahun dan Nur Hasimah 4 tahun. Dia membawa anak-anaknya pulang ke kampung keluarganya di kampung Sungai Limau Baling untuk meneruskan kehidupan baharu. Dapat berita tu kira tersedih lah macam mana ni. Kita satu ya dalam kepala diri ikat macam mana lah aku nak bela anak-anak aku. Anak-anak aku masih kecil lagi macam mana macam tu. Memang tak ingat lain lah, memang rasa susah sangat berasa sebab kita tak kerja. Ini macam mana ni nak bela, tapi Alhamdulillah lah sebab selepas dia meninggal tu jadi orang apa tentera ni tak duduk diam lah, mereka bantu. Kini Nur Azlinda 33 tahun mengikut jejak bapanya sebagai anggota tentera. Lebih menarik, Nur Azlinda yang berpangkat sarjan kini berkhidmat di tempat sama Allahyarham bapanya iaitu di Batalion ke-19 Rejimen Askar Melayu Diraja RAMD Kem Lapangan Terbang Sungai Petani. Bangga sangat. Walaupun dia tak ada, sampai kadang-kadang kalau saya pergi mana-mana, sampai orang cakap tak payah sorok siapa hang. Kami tahu siapa hang. Sampai kadang-kadang ada yang cakap macam tu. Bagi mengenang jasa dan pengorbanan Allahyarham suaminya, Kerajaan Malaysia menganugerahkan bintang Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1994. Siti Zawiyah turut mewakili Allahyarham menerima Bintang Keberanian Kedah BKK oleh Sultan Kedah. Pertubuhan Peladang Kawasan PPK di Kedah diminta membantu kerajaan negeri dengan mengenal pasti petani yang memiliki saiz tanah sawah kecil agar dapat digabungkan dengan petani lain sehingga menjadi estet padi yang luas. Exco Pertanian dan Industri Asas Tani Azman Nasruddin berkata, MADA telah mempraktikan pengurusan secara estet dan terbukti pengurusan seumpama itu mampu meningkatkan pengeluaran hasil padi. Bagi menjayakannya, ia memerlukan kerjasama semua pihak dalam usaha mengekalkan jaminan bekalan makanan sekaligus mengurangkan kebergantungan import beras dari luar negara. PPK ini mesti kreatif, pengurusannya mesti kreatif untuk memastikan petani-petani di bawah PPK ini dapat menambah pendapatan. Maknanya pengurusan PPK itu mesti lebih kreatif, mesti lebih inovatif dan menyahut seruan kerajaan. Minggu lalu pada majlis perasmian penutup Konvensyen Padi Kebangsaan 2019 di Alustar, Perdana Menteri menyarankan agar petani yang mempunyai tanah sawah yang kecil menggabungkan tanah mereka dengan petani lain sehingga menjadi estet padi yang luas. Menurutnya, kaedah itu dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus membantu mereka keluar daripada garis kemiskinan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah nasib yang menimpa Nur Hazila Sahir, 37 tahun, yang kini menderita penyakit sawan sejak 2 tahun lalu. Lebih menyayat hati, anak ketiga daripada 5 beradik ini disahkan lumpuh sebahagian anggota badan, menyebabkan dia kini hanya terlantar di atas katil. Selepas menjalani proses pembedahan, dia yang bekerja sebagai pembantu kedai makan disahkan lumpuh pada sebahagian anggota badan selain menghidap beberapa penyakit lain. Ekoran beberapa kekangan, Nur Haliza dibawa pulang ke rumah keluarganya di kampung Sungai Jagung, Sungai Petani, Kedah. Menurut ibunya, Hazizah Yahya, 64 tahun, tanggungjawab menjaga Nur Hazila kini dipikul olehnya dan suami, Sahir Jompong, 67 tahun selepas berpisah dengan suaminya hujung tahun lalu. Pendapatan suaminya sebagai pesara tentera selain bantuan bulanan RM300 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tidak cukup untuk menampung keperluan kos rawatan dan susu formula yang berharga RM80 setin.
Kadang-kadang tengah-tengah saya mandi, dia buka pamper, dia ada tarik. Kadang-kadang waktu maghrib ke lepas-lepas maghrib ada tarik. Dia tak kira waktu. Dia tak boleh tinggal seorang-seorang langsung lah. Dia tarik sampai kadang-kadang sampai jemal bahan 16 kali. Itu terpaksa ke hospital tu. Prihatin dengan nasib yang menimpa Nur Hazila dan keluarganya, sebuah pertubuhan badan bukan kerajaan NGO One Dragon Group tampil menghulurkan sumbangan yang disampaikan sendiri oleh pengerusinya, Datuk Sri Cheng So Chai. Nak buat apa pun tak boleh sekarang, tengok saja hari-hari nak tidur pun susah, kadang-kadang pun sakit, mangnya kos yang nak pakai lagi. So duit bagi dia cukup penting. Kita harap orang awang semua nampaknya semua akan boleh tolong. Orang ramai yang prihatin dan ingin memberi sumbangan boleh menyalurkannya menerusi akaun Bank Simpanan Nasional milik Hazizah Yahya bernombor 14100-4190-770-456 atau menghubungi adik kepada Nur Hazila iaitu Siti Aisyah di talian 010-963-2496. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi. Sebelum berpisah, kami warga RTM Kedah mengucapkan Selamat Hari Malaysia dan Selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia yang ke-86 kepada semua pejuang dan perwira negara yang sanggup berkorban demi mempertahankan Ibu Pertiwi. Untuk itu, saya Rizal Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.